Gak jadi tuyul pensium. Gimana sih lo? Wah, berarti dia dapat dari Mbak Yu. Wah, enaknya tuyul dari dia tuh. Disayang sama Mbak Yu. Kasih duit lagi. Mendingan kita tanya aja si Ucil benar dapat uang dari Mbak Yu atau dia nyuri. Jadi yuk kita samperin. Kejar Ucil. Ini tuh, deh. Kita kejar itu. Ucil harus cari akal nih, biar mereka kapok ngejar-ngejar Ucil. Ucil punya ide. Sabar cocok, jangan muncul dulu. Kayaknya ke arah sana tuh, Cuk. Ayo, ayo. Ucil sakit. Lu. Kok lu nyalain gua? Jadi. Oh, jadi kerjaan lu, Ucil ini ya? Ya, ya. Ucil lakuin biar kalian gak kapok-kapok lagi ngejar-ngejar Ucil. Aduh, Ucil, kalau kita gak ngejar lo, kita bakal dimasukin sama Tuan Raja ke kandang macan. Iya, tega apa lo, Cil? Ngeliat kita dimasukin ke kandang macan. Tau. Peduli amat. Amat aja kagak peduli. Baik, Ucil menolong Kak Injas dulu. Aduh, Cil. Aduh, dia pakai ngilang sekarang. Tau. Belum sempet ngomong udah ngilang. Iya, Col. Aduh. Iya udah, Col. Sekarang kita ketemu sama Tuan Raja yuk. Oke, Col. Ayo. Rinces, mendingan dari Rinces sekarang nyerah aja. Sebelum gua gosongin pakai ilmu gua. Ih, gak mau Tuan Raja aja nyerah. Kalau Tuan Raja kena sihir dari Rinces, bisa gosong. Gak mungkin lah gua gosong. Oh, nantangin. Jadi, nih. Hai, Tuan Raja. Hai, Cil. Tuan Raja, apa kabar? Sehat. Tuan Raja gosong. Gua gosong. Eh, Cil, ini gara-gara lo nih, Cil. Hah? Loh, Tuan Raja. Kok gara-gara Ucil sih? Ucil ini kan tuyul baik, tuyul pensiun. Dia itu menyapa ke semua makhluk. Banyak ngemeng lo. Tau nih Tuan Raja, kalah mah kalah aja. Gak bisa. Nih, sekarang lo rasain senjata baru gue nih. Tuan Raja, ngapain bawa tong sampah? Mau kerja bakti ya? Sembarangin lo kalau ngomong. Sembarangan? Nah iya itu. Asal lo tau ya. Ini tong sampah bukan sembarang tong sampah. Ini tong sampah sakti, senjata gua. Oh, jadi itu senjata. Senjatanya gak serem-serem amat. Iya. Gak ada bagus-bagusnya, Cil. Cumpung. Lu berdua jangan anggap rumah senjata gua. Remeh. Iya, itu. Nih, kita kagak takut. Beneran? Beneran. Wah, nantangin lu. Nantangin. Mana, Mi? Katanya aku dicariin Ucil. Aku dibohong. Tuh kan Mimi gua jadi ketahuan gimana sih lu? Gua jadi ketahuan lu. Gimana sih? Mau gimana lagi? Mimi gak kedengeran. Bos aja sendiri yang ngomongnya bisik-bisik. Tapi kan noleh tuh. Gua jadi gak sengaja noh. Tuh, jebakannya jadi kelepas talinya. Lah, bos sendiri ngomongnya bisik-bisik. Mana Mimi ngerti? Itu jebakannya gimana? Waduh. Aduh, si Putri mana lagi? Lu sih. Tapi kok ada ikan, Bos? Tahu nih, lumayan nih, enak. Bukan
jadi gagal lagi, Mimi. Bosnya sendiri yang bisik-bisik. Lo rasain sekarang ya. Pas, sumpah, serap. Bentar. Ngapain sih baca? Papa, gitu? Gua mau baca mantra. Oh, baca mantra. Udah deh, Ucil, tungguin nih. Terus, kalian mau buka sepatu, geram banget. Bawel banget anak kecil. Awas, gangguin gua lagi. Jangan lama. Nih. Pas, sumpah, serapah. Tumpahlah. Masuklah ke tong sampah. Masuklah ke tong sampah. Bukan dia semuanya masuk ke sana. Aduh. Gimana? Aja. Ini tong sampah apa penyedot debu sih? Ngemeng lu. Cil. Kancis, bener-bener. Kancis Putri minta tolong deh. Kancis hati-hati di sini ya. Tuan aja. Awas aja sama Kak Kancis. Kalau macam-macam berhubungan dengan Ucil. Bocah pakai pergi segala lagi. Maju, Beauty. Pas sumpah serapah. Masuklah ke tong sampah. Dede Inces, sekarang Dede Inces sudah gak punya apa-apa lagi. Terus kenapa kalau gak punya apa-apa lagi? Ya Dede Inces lah masuk ke tong sampah. Oh, masuk ke dalam tong sampah. Polos amat sih punya muka. Ekspresi dikit gitu takut apa gimana kek. Panik gitu, panik. Oh, panik ya. Aduh, Dede Inces sudah gak punya apa-apa. Dede Inces juga gak mau masuk ke situ. Hey Jess, gua suruh panik, hey. Bukan kabur, ya. Tunggu. Aduh, nusain aja tuh orang. Aduh, airnya. Sampai juga nih. Tunggu. Mimi, bosnya siapa? Bos Radit. Terus kenapa gua yang bawa embernya? Gimana sih lu? Bos tadi yang nyelonong duluan, terus Mimi ditinggalin, ya kan? Iya sih. Mimi, tapi gue heran nih, ini ikan aneh banget nih. Masa dia tiba-tiba muncul pas si Putri hilang? Kata bos, kalau misalnya Putri disiram air, jadi duyung. Kok ini malah jadi ikan sih? Putri! Ini tuh cuma akal-akalannya si Putri doang. Biar kita nyangkanya nih, kita nangkep dia. Malah dia kabur. Putri! Tahu dari mana, bos? Mi, dengerin nih. Kalau kakinya si Putri kesiram air nih, dia bakal jadi duyung. Nah, setengah ke atas itu masih manusia. Nah, gitu. Kalian lihat Putri nggak? Lihat Putri nggak? Itu ya. Kanyang. Radit! Ucil, tolong. Nah, tadi itu Putri. Itu Putri tuh. Put. Mana dia? Putri! Ucil, tolong. Aduh. Put! Ucil, tolong. Putri! Bawah. Put. Kamu enggak apa-apa, Put? Put. Se. Hantu. Bos. Apaan sih, Bos? Mimi aja enggak ngeliat hantunya. Apa cuma Mimi doang kali ya, Bos, yang enggak ngeliat hantunya? Mimi. Hantu itu emang kadang-kadang enggak kelihatan. Tapi lihat dong tuh. Embernya melayang sendiri. Kabur. Oh, gara-gara Radit pasti nih. Mi, kok gak kabur? Kabur, mah. Set, hantu! Set, hantu. Pasti gara-gara kalian nih. Putri, kamu gak apa-apa kan? Put, aduh. Non Yuli. Asep teh mau ngomong sesuatu. Mau apaan? Buruan, mau masuk kelas nih. Jadi begini Non Yuli. Non Yuli setiap hari kan pergi ke kampus. Oh. Terus Ucil sama Putri juga kalau pagi pergi sekolah, Non. Sep, udah deh. Intinya aja gue sibuk nih. Gue mau masuk kelas. Ribet banget kalau mau ngomong kenapa sih? Jadi gini Non. Asep teh butuh teman.
Tapi nggak apa-apa walaupun bukan orang juga, hewan peliharaan. Boleh nggak Asep melihara hewan gitu buat temen Asep? Oh, gitu doang. Yalah, mau pakai muter-muter. Iya boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Nong? Nggak boleh kucing, nggak boleh anjing, nggak boleh burung, nggak boleh ayam. Pokoknya kalau mau melihara binatang yang harus di dalam kandang terus, nggak boleh di luar kandang, ngerti? Emangnya kenapa tuh, Nong? Ya bikin kotor lah, Asep. Gue lagi kena. Dah, ribet banget. Gak boleh, semua gak boleh. Melihara kambing atau Asep teh ya? Atau melihara tuyul sekalian? Biar cikui. Ices, tunggu! Ini ngapain sih ngejar-ngejar terus? Ices, diem-diem dong! Itu raja yang diem! Ices! Udah dong, jangan dikejar terus! Emang gak capek apa? Capek. Ya udah makanya istirahat dulu. Lagian Tuan Raja ngapain sih ngikutin terus? Hah, pakai nanya lagi. Ya masukin udah inces lah ke dalam tong sampah. Ih, orang gak mau juga. Ih, mau dong. Gak mau. Ih, udah inces mau gitu. Mau ya? Hai, kecil. Dah, hai. Waduh. Raja malah asik-asikan di sini sama Mama Inces. Mau ngapain? Mau rundingin mau tahun baruan? Tahun baru lu. Tahu nih Tuan Raja, masa gosong-gosong begini ngajak dedek Inces tahun baruan? Gimana sih? Mancung, yang mau ngajak tahun baruan siapa? Lagian lu berdua ngapain kesini ya? Wah, kita tuh bentar si Ucil. Mancung, kita kan kesini mau ngajak Tuan Raja tahun baruan. Gimana sih lu? Pinter lu. Ih, siapa juga yang mau tahun baruan sama Tuan Raja? Gen, tahun baru kan udah kelewat. Udah lewat. Tuh, denger. Ngapain lu berdua kemari? Berarti bilang mau cari si Ucil. Dengerin deh, si Ucil udah dari tadi itu pergi. Oh, pergi tahun baruan si Ucil, Tuan Raja. Mancung! Ngomong tahun baru lagi, gue sumpahin sama mancung, mau? Ampun Tuan Raja, ampun, enggak. Udah gue kasih sepatu terbang, masa juga gak becus, nangkep itu si Ucil, ha? Mau lu masuk kandang macan? Alah, paling juga ngomong doang, masukin kandang macan, kagak ada bukti. Tari dulu, kandang macan. Macan-macan, kandangnya ini gak kelihatan apa macan nih. Macannya baplang. Anak bapak yang paling nyenengin, denger ya. Jadi lu berdua nantangin gua, iya. Nih, sekarang lu rasain pasupa serapa, tumpah. Masuk lu berdua ke dalam tong sampah. Raja, Ucil sama Ucil masuk ke tong sampah. Iya deh, Inces. Jadi Inces masuk juga ya, ayo dong. Mau dong. Mau ya? Gak mau. Inces. Inces. Aduh, ini gara-gara si Ucil sama si Ucil. Pake jurus tahun baruan segala. Inces, jangan kabur. Putri. Terus gimana dong, Put? Kok kamu malah berubah jadi ikan sih? Kan seharusnya kamu jadi putri duyung, bukan ikan kayak gini. Biar enggak mainstream, kalau manusia duyung mah udah banyak. Bener juga. Iya, tapi gimana caranya balikin kamu ke manusia lagi? Aduh, Putri. Aku kasih tahu ya. Ucil! Ucil! Bentar, Put. Iya, Kak Inces. Tolongin Kakak Inces, Cil. Kak Inces minta tolong lagi. Put, gimana dong? Padahal aku mau kasih tahu caranya bikin aku berubah jadi semua. Hah, Ucil punya ide. Putri, aku titip kamu sama Mbak Ayu dulu ya. Aku mau masukin kamu ke fishbowl. Bentar. Kamu pindah ya. Jangan nakal nih. Iya, tahan. Gak sakit kok. Minum doang.